Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mugia Katambi. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya menyembunyikan jumlah subscribe kita. Untuk banyak pengguna yang melihat tontonan atau tayangan di YouTube terkadang menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa channel yang ini jumlah subscribe-nya tampil, kalau yang lain itu jumlah subscribe-nya tidak tampil? Di aplikasi YouTube beda dengan aplikasi-aplikasi yang lain. YouTube itu merupakan sarana kreator yang mana diberikan suatu opsi-opsi yang bisa memilih, termasuk jumlah subscribe-nya bisa ditampilkan dan juga bisa disembunyikan. Kemudian lagi, kenapa jumlah subscribe kita ingin disembunyikan? Ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah subscribe disembunyikan. Terkadang, ketika kita membuat channel YouTube yang baru, kita merasa khawatir kalau orang hanya melihat tampilan jumlah subscribe kita dan mereka cenderung subscribe-nya sedikit. Berarti orang yang menyukainya sedikit dan channelnya tidak banyak yang menyukai. Nah, dari hal tersebut, mereka atau yang punya channel tersebut lebih memilih opsi untuk menyembunyikan jumlah subscribe. Nah, kalau begitu, bagaimana caranya agar kita bisa menyembunyikan jumlah subscribe tersebut? Pertama-tama, kita buka aplikasi Google Chrome. Kenapa harus aplikasi Google Chrome? Karena di aplikasi YouTube seluler itu tidak bisa dimunculkan opsi menyembunyikan jumlah subscribe. Kemudian kita pilih atau pastikan terlebih dahulu bahwa kita masuk ke akun kita. Kemudian kita pilih YouTube, tahan beberapa saat, kemudian pilih buka pada tab baru. Lalu masuk ke tab baru. Pada titik bintang 3 di pojok kanan atas kita klik. Lalu pilih situs desktop checklist. Nah, ini sudah masuk ke tampilan desktop, artinya tampilan ini adalah persis sama dengan tampilan yang ada di laptop atau komputer. Kita rubah dulu ke tampilan horizontal. Kemudian kita klik pada profil. Lalu pilih YouTube Studio, tahan beberapa saat. Lalu kita buka pada tab baru. Selanjutnya kita beralih ke tab baru. Pada bagian ini atau tampilan ini, kalau pada bentuknya atau tampilannya portrait, ini harus digeser-geser. Kemudian adanya gambar gerigi itu adalah di posisi bawah. Nah, kalau di sini langsung ada ini gambar gerigi, kita klik gambar geriginya. Kemudian kita pilih di sini adalah channel. Kemudian pilih setelan lanjutan.
setelan lanjutan. Lalu kita geser. Pada bagian ini ada jumlah subscribe. Apabila kita ingin menampilkannya, tinggal kita checklist saja. Sedangkan apabila kita tidak ingin menampilkan jumlah subscribe tersebut, checklistnya dihilangkan. Kemudian setelah itu, kita tinggal menyimpannya. Simpan. Ya, di sini tinggal simpan. Maka nantinya jumlah subscribe tidak akan tampil. Kita refresh. Ini jumlah subscribe-nya tidak akan tampil di sini, tidak tampil ya jumlah subscribe sini. Nah, itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tolong support subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.